Saudara, banjir bandang di Pedukuhan Plambang 2 Kalirejo Kokap Kulon Progo Yogyakarta membuat akses warga terputus karena tertutup material tanah. Video warga merekam terjadinya banjir bandang, akses jalan warga berubah seperti sungai setelah aliran air di kawasan ini tertutup material longsor hingga air meluap ke jalan raya. Derasnya intensitas hujan yang mengguyur sejak Kamis sore membuat tebing setinggi 50 meter longsor. Tak hanya jalan, saudara, sejumlah rumah warga juga tertimpa material tanah akibat banjir bandang ini. Sebanyak 4 keluarga harus mengungsi dan proses evakuasi akan dilanjutkan pagi hari ini karena kondisi cuaca hujan dan berisiko terjadi bencana susulan. Jam 4. Terus banjir langsung datang dari atas. Seperti apa sih datangnya itu? Ya, seperti kali lah. Meluap-luap. Kenceng gitu. Tadi sampai TKP sini menutup akses jalan sampai ke rumah-rumah warga. Ini akses jalan dari mana mau kemana ini? Dari Plampang Sangon menuju Bali Desa Kalirejo. Sementara saat ini jalan terputus total, terputus tanah longsor dan berbatuan. Yang mengungsi, untuk dampak yang mengungsi, 4 kakak.